lagi subscribe ya. Oke, pemirsa, kali ini saya akan memanfaatkan modul RF ini dari VCD lawas alias VCD lama yang tidak terpakai. VCD ini modul RF-nya kita untuk aplikasikan ke shuttle box yang TV-nya belum multi alias belum ada input AV. Jadi untuk TV lama yang belum ada input AV-nya, kita bisa menggunakan modul RF dari VCD. Jadi modul RF dari VCD ini kita rakit, terus kita aplikasikan ke TV yang belum ada input AV. Jadi setup box lalu dimasukkan ke modul RF ini, lalu dimasukkan ke jack antena TV. Jadi TV lama yang belum ada input AV nya bisa digunakan untuk memakai setup box atau alat digital. Jadi pemirsa nggak usah khawatir kalau TV yang lama yang kuno itu bisa dipakai untuk dipakai untuk setup box. Ini caranya mudah saja, kita mengambil RF ini, RF dari VCD. VCD lama kan ada RF-nya. Ini kotak-kotak kecil ini nanti kita lepaskan. Nah, ini kita lepaskan. Minta nanti dirakit pakai kabel, dirakit dengan DC 5 volt. Untuk tegangannya itu 5 volt. Kita diadap pakai adaptor, dirakit untuk tegangan 5 volt, terus untuk input setup box, output setup box nanti bisa dimasukkan ke ini. Ini nanti ada skemanya, jadi nggak usah khawatir. Ini di akhir video ini ada skema alias data-data dari modul RF ini, jadi nontonnya sampai habis ya pemirsa, biar tidak bingung untuk cara merakitnya. Ini pesenannya dari teman saya, katanya TV-nya lama mau make setup box alias alat digital tapi tidak bisa. Nah, ini solusinya. Enggak usah khawatir, kalau enggak bisa ke rumah saya. Kalau enggak bisa, ini saya rakitkan. Jadi enggak usah khawatir kalau TV-nya TV kuno untuk bisa memakai setup box. Nah, ini saya sudah jelaskan ke teman saya. Ini pesenannya teman saya ini. Di akhir video ini ada skema, jadi tolong untuk menyaksikannya sampai akhir video. Nanti di akhir video ada skema dari modul RF ini. Ini tegangnya 5 volt, bisa pakai charge HP juga bisa 5 volt. Oke ya pemirsa, bisa dicoba. Ini
pasti berhasil ini, 100% berhasil. Soalnya sudah sering saya pakai ini, TV-TV kuno-kuno, TV-TV lama, TV Cool Star, TV apa yang belum ada input AV-nya bisa dicoba pakai RF, modul RF dari VCD. Jadi kalau ada VCD lama nggak usah dibuang dulu, bisa dipergunakan untuk modul RF. Ini modul RF, RF out-nya kita tancapkan ke bagian cek antena TV. Ini sudah jadi, biar kita kasih strom 5 volt dari cas HP juga bisa. Ya. Iki strom. Yo. Strome plus main gitu. Terus iki video. Iki video. Nah, terus ana iki lho. Iki video, video. Terus iki audio. Terus iki antena. Wes to, sing demo ya. Guys, paten ana. Right so. Paten iki iki lho. Gitu. Apa-apa lho. Oke. Ini skemanya langsung. Tolong jangan suap si kok kata. Bebon gaji malu hindurkan nanari. Mungkin kita sangat corona.